Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika berolahraga, termasuk bersepeda, berkeringat adalah satu keniscayaan karena kombinasi panas dari tubuh dan matahari. Oleh karena itu, tetap tenang dan itu penting. Naiknya suhu tubuh ketika berolahraga ditindaklanjuti oleh tubuh dengan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh kembali normal. Tetapi proses pendinginan tersebut tidak selesai dengan keluarnya keringat. Proses pendinginan terjadi ketika keringat keluar menguap. Penguapan keringat ini yang menyebabkan turunnya suhu tubuh. Jadi jelas, untuk menurunkan suhu tubuh, kita membutuhkan penguapan. Dan penguapan hanya akan terjadi bila angin melewati permukaan tubuh kita yang berkeringat. Nah, penurunan suhu tubuh yang paling optimal adalah bersepeda tanpa pakaian. Apakah itu mungkin? Di samping estetika, berjemur di bawah sinar matahari tanpa pakaian membuat kulit kita terbakar. Coba kita perhatikan, kadang-kadang petani ketika bekerja di sawah di bawah terik matahari siang yang ganas justru melepas bajunya. Tapi kita bukan mereka yang bisa dimaklumi bekerja sambil telanjang dada dan tidak peduli apakah kulit mereka terbakar atau tidak. Oleh karena itu, kita membutuhkan apa yang disebut dengan jersey bersepeda. Jersey dengan segala macam warna. Jersey warna hitam. Dalam dunia desain, warna hitam adalah warna favorit karena warna ini sering dikaitkan dengan agresi, keanggunan, kekuatan, ketakutan, misteri, kecanggihan, dan kejahatan. Produk hitam seperti kain, teknologi, dan mobil dianggap lebih berkelas, abadi, kuat, dan bertenaga. Hitam memiliki kekuatan untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam penampilan. Di samping itu, alasan saya mendesain jersey Mark and Ray dengan dasar hitam adalah untuk menonjolkan tulisan Mark and Ray-nya. Jersey hitam panas. Tetapi warna hitam identik dengan panas. Betul, warna hitam akan menyerap sinar matahari lebih banyak dari warna lainnya yang pada ujungnya akan membuat badan semakin panas. Tetapi kita bisa melihat beberapa kenyataan. Sebagian besar baju tradisional yang digunakan oleh suku Beduin di Gurun Sahara warnanya hitam. Suku Baduy di Pandeglang juga menggunakan pakaian berwarna hitam. Baju tradisional Madura juga dengan dasar hitam. Padahal kita tahu cuaca di lingkungan tempat tinggal mereka lebih panas dibandingkan daerah lain. Begitu juga dengan hewan. Tak sedikit hewan dengan warna dasar hitam. Mereka tampak tidak kepanasan. Faktor apakah yang mencegah mereka dari kepanasan? Sirkulasi udara. Sebelumnya sudah kita singgung bahwa pendinginan suhu tubuh adalah dengan proses penguapan. Penguapan terjadi bila ada sapuan angin di permukaan tubuh kita. Nah, pakaian suku Beduin, Baduy, Madura didesain dengan sirkulasi udara yang sangat baik. Jadi, walaupun terpaan sinar matahari sangat intens, tetapi hembusan angin di celah-celah pakaian mereka justru mempercepat proses pendinginan. Nah, bila kita terapkan dalam desain jersey sepeda, walaupun jersey sepeda jalan raya ketat, tetapi menggunakan bahan yang memiliki pori-pori, sehingga meningkatkan sirkulasi udara. Dari sini, bisa kita katakan, jersey warna hitam masih layak digunakan asalkan sirkulasi udara terjamin. Ketebalan. Kita mengetahui bahwa warna hitam menyerap panas dengan baik. Logikanya, badan yang panas ditambah panas yang diserap jersey warna hitam akan membuat kita semakin kepanasan. Tadi kita sudah singgung, banyak hewan berwarna hitam, misalnya kambing hitam, kucing hitam, ayam hitam, dan lain-lain. Tetapi mereka tidak kepanasan. Rahasianya adalah ketebalan. Panas yang diserap
hanya akan sampai ke permukaan kulit setelah merambat sampai ke permukaan kulit. Nah, bila pelindung tubuh kita, dalam hal ini pakaian, relatif tebal, maka panas yang sampai ke permukaan akan tereduksi. Menyerap panas. Di satu sisi, pakaian hitam menyerap panas yang bersumber dari sinar matahari. Tetapi di sisi lain, pakaian hitam juga menyerap panas yang bersumber dari tubuh kita. Jersey warna hitam, di samping lebih bagus dalam menyerap panas tubuh, juga lebih bagus dalam menyerap keringat. Dan dengan bantuan angin yang berhembus di permukaan jersey, ketika kita melaju di atas sepeda, panas dan keringat tersebut akan tersapu dan dilepas ke atmosfer yang akan membuat badan kita terasa lebih sejuk. Karena setiap keringat yang terangkat, suhu tubuh akan menjadi dingin. Kesimpulan, saat memilih warna yang tepat untuk jersey bersepeda kita, pastikan untuk mempertimbangkan semua fakta tentang sifat warna gelap dan terang dalam kaitannya dengan matahari dan panasnya. Umumnya, warna yang lebih gelap menyerap lebih banyak panas dibandingkan yang lebih terang. Tetapi kain tebal atau yang berpori-pori dapat membantu di sini. Selain itu, warna hitam membuat penguapan keringat jauh lebih mudah dibandingkan warna terang lainnya. Dan harap diperhatikan, jersey yang baik adalah yang memiliki sirkulasi udara yang terbaik, apapun warna jersey-nya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam Goes.